Product Review. Selamat datang ke YouTube channel ini. Baiklah, hari ini saya betul-betul excited kerana ini ialah product review pertama saya untuk support local Sabahan punya business. Untuk bagi kamu awareness supaya kamu tahu benda ini wujud di Sabah. Apakah ia kita saksikan? Jeng jeng jeng. Inilah dia Arabic Kathira. Okay, minuman ini Arabic Kathira. Sememangnya sudah famous di Semenanjung, okay? Sebut saja Kathira, memang dorong tahulah. Famous di bulan-bulan Ramadan, bulan puasa, okay? Kini berada di Sabah yang original. Apa-apapun kita minum dululah. Untuk rasa, dia punya rasa macam mana? Mungkin kamu boleh agak sudah kan macam mana rasa dia. Saya explain. Sangat sedap diminum ketika ia sejuk. Okay, saya explain lah rasa dia. Bagi saya lah, dia sedikit yang paling dekat saya boleh bagi ialah macam buko pandan, macam cendol sedikit, creamy, menyegarkan lah yang saya boleh bagi ayat yang paling sesuai dia. Menyegarkan, sebenarnya saya sudah minum dari kemarin lagi sebelum buat review ini. Dan yang paling best bagi saya ada rasa menyenangkan. Baiklah, sebelum kita cakap pasal kebaikan dia, kita tengok dulu bahan-bahan yang ada di dalam ini. Nomor satu yang buat minuman ini sedikit unik daripada yang lain, dia menggunakan getah anggur, oke? Inilah gambar dia. Dia juga menggunakan kembang semangkuk, okay? Semua benda-benda ini biasanya direndamlah sampai kembang dia akan jadi macam jeli-jeli. Lepas tu dipakailah di minuman macam lai cikang, okay? Kepada yang biasa makan lai cikang, mungkin kamu pernah makan sudah ini, getah anggur, kembang semangkuk. Dia juga ada biji selasi, okay? Biji selasi ini macam sirap selasi itu kan yang hitam-hitam, macam telur-telur tu gigit-gigit keras-keras. Ah, itulah selasi juga ada di dalam minuman ini. Oh, ada kurma pula dalam dia. Ada kurma dalam dia, patutlah ada punya manis tu selain macam tadi. Mungkin daripada kurma itu. Dia juga menggunakan badam, okey, ataupun almond. Getah anggur, apakah itu? Okey, bagi knowledge dululah. Dia sejenis pokok yang banyak hidup di barat daya Asia, di Pakistan, Yunani, Turki, sebelah-belah sana punya pokok lah. Dia sejenis pokok yang mengeluarkan getah. Dari situlah datangnya getah anggur ini. Okey, kebaikan dia pula. Nombor satu, yang menyejukkan badan. Sangat menyejukkan badan. Saya sendiri experience merasa sangat sesuai. Minum pada ketika cuaca panas-panas, petang, tengah hari. Something yang melegakan. Nombor dua pula, memberikan tenaga. Nombor tiga, menyihatkan tubuh badan. Nah, ini sudah tentulah benda-benda yang bagus, banyak manfaat. Kamu boleh google juga pasal khasiat getah anggur ini. Macam-macam kamu akan nampak. Juga digunakan sebagai milk booster untuk para-para ibu yang sudah bersalin. Tapi tidak semestinya untuk perempuan lah. Lelaki pun sangat sesuai. So, minuman ini saya baru tahu wujud pula begini, okay? So, ia sangat sesuai lah untuk yang kena ada dalam ice box, okay? Bila kau rasa dahaga apa semua mau chill-chill petang, oh, sangat sesuai sambil buat kerja ke. Okay, kepada Sabahan yang mau try, macam mana kamu mau dapatkan ini? Dia ini best di KK, okay? Arabic Kathira ini best di KK. Biasanya dia buat penghantaran yang berdekatan KK ini, dia hantar semua. Kalau kamu mau try, kamu WhatsApp saja nombor ini ataupun call. Saya juga bagi link di bawah untuk kamu beli. Sambil try untuk kesehatan dan juga sambil support local product Sabahan. Sampai ini sajalah kita punya product review pertama kalinya. Saya buat product review yang lebih proper macam ini. Saya harap bisnes ni maju lah betul, okay? Terima kasih kerana menonton hingga ke saat ini. Saya Patrick Anwar. Jumpa lagi di next video.